Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Cidik Pramono, mahasiswa tingkat 1 Teknik Mesin Politeknik Jatagal angkatan 36. Ya, seperti biasa di sini kita akan mengerjakan tugas AutoCAD nomor 9 nih. Membuat juga membuat gambar 3 dimensi beserta 2 dimensinya. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau pakai sehari-hari pertama-tama kita buat janganlah. Kalau pakai kalau pesan pakai kamu. Rectangle aja. 208 14. Enter. Kita buat lain lagi. Gaya pakai gelang kos nggak pernah kita pakai. Oh ini. Pakainya gelang dari teman. Ini tap apa? Ini 70. Kemarin waktu kamu pakai gelang teman aku tahu ya. 74. Oke. Okay. Alah. Kita mirror. Nah ya udah. Mirrornya dari sini ke atas. Sama ini. Aja. Ini udah cukup. Set. Lalu kita trim. Sama gelang. Bedanya banyak nggak dipakai. Trim. Oke. Okay. Selanjutnya kita buat garis line dari mana? Dari tengah sini. Yang mana? Ke kiri 54. Oh. Itu karena set. Kenapa harus zoom? Ke kiri 54. Aku mau mau. Nah, ke situ ya. Coba. Kalau kita mau gimana sih, Nay? Iya, besok pakai ya. Apa dia? Baju bagus-bagus, cuma pakai seharian. Mau aku pakai apa? Yang buat nilai noda itu apa namanya? Ini 54. Nah. Pemutih. Tapi aku nanti takut kena. Ke atasnya. Nah, aku tidak jago. 54 juga. Nanti kalau sama 108. Lalu ke bawah. Tadi kan ada dikenain yang putihnya doang yang ada nodanya kan? Buat circle. Apalagi kalau putih itu harus dipisahin. 20. Jari-jari 24. Bukannya aku gak mau pakai, kamu tak copot ya. Kita buat garis line dari sini. Ini kamu minus kamu awas, 26 ya. Gigit di bandara kamu awas ya. Minus 20. Corona tuh. Line ke sini ya. 26. Kamu mana? Kemarin bisa, hari ini enggak. Oh iya, iya. Transit dulu di Tangerang. 26. Nah ini benar 26. Ya kan kadang-kadang tahu masih tahun berapa. Ke bawah 16. Ke sini. Masih lama lagi, kan siapa tahu besok adanya yang di Jakarta. 26. Salah. 26. Set. Ya udah. Ya udah beli tiket sini. Ya udah. Kan yang gak sabar kamu. Yang susah sabar kan kamu. Nice. Mana ada, mana ada. Kalau kerjaan aku beli kota terus ya kamu ya kalau ngomong ya biar bisa putar terus. Seperti ini. Lanjut gambar kedua kita buat rectangle. Set. Temanku lagi ngeri kok. Buat rectangle. Udah stop ya. 195. Ini 33. Oke. Okay. Lalu buat lingkaran ya. Dari mana? Dari tengah. Kiri 30. Ini baju putih yang sering kupakai kotori 6. Jari-jarinya. Beda dengan baju baru 30-an. 8. Ini 6 juga. Bukan lagi sih ya. Ke kanan lagi. Kamu mikirnya gitu. 8. Siapa sih? 6. Selanjutnya kita cari mikirnya kita gak mau dipakai orang mau dipakai tapi nanti kotor kita trim. Aku mau pakai kemana loh ay bukan gak pernah main. Aduh salah masya Allah gak pernah main paling itu ya kalau liburan jogging gini loh guys mau pakai pas senam ini harusnya tuh artinya kita tuh nah. Baju yang itu ya yang ada foto orang yang lagi. Aku mau bikin, nanti bikin kasih buat kamu. Pas dan pai 28. Ada loh baju yang bajunya ada putih polos kan. Terus ada sablon gambar ya, terus di sablon gambar orang. Tulisannya my love apa-apa gitu. Ada loh, pas lagi pake. Enggak apa-apa ini. Untung bucin pun gak ada yang mana. Dan ini kalau main keluar harus dandan dulu. Padahal aku cuma modal celana jogger atau enggak cuma pakai jaket. Selanjutnya kita buat. Ini sudah sekarang lebih enggak lebih nyambung ya aja. Circle. Jadi kamu cantik cantik dulu. Waduh. Circle. Jadi bisa pamer. Nanti jadi BTS. Ini dia.
R 90 lagi balat apa aku ya 90 R 54 lagi bentuk korea tuh bagus R ya? R 4 ya udah okay. Apa balat Indo selanjutnya gimana kita buat garis ini dah ya garis yang udah ganti laptop buat garis ya udah buang aja buang nanti di mana ya dari mana kamu beli mahal-mahal mas buka di sini mahal. Guys kan emang nggak bisa dicas berapa ya 64 laptop tuh kalau pakai laptop 60. Ya udah dibuka berapa? Set. Oh iya. Tidak lah. 64. Bawah kedua. Sana 9. Boleh cantik tuh ya kan? 9. 8. Siapa yang bilang kamu nggak cantik? Coba 9. 2. Nggak ada. 28. 2. Tidak. 9. Sudah. 8. Kalau pipinya kalau pipinya lagi kembang gitu. Oke. Okay. Buat line di tengah. Oke, okay, kita trim. Line keluar jauh. Nah. Buat circle di tengah. Jari-jari 3 buat circle lagi. Mau take it. Ya kan jari, harusnya tuh lagi 4. Coy dekat ya, coy dekat. Trim. Kali dekat, kalau aku dekat cuma jalan sejam juga aku balik. Di sini kita jualan. Tidak salah. Kita join. Ini nggak apa-apa ya. Banyak duit, bolak balik. Itu kita buat di sini saja. Kita buat lingkaran dulu ya. Lingkaran R 24. Itu punya kan? Lingkaran lagi R 48. Kita buat garis yang berinisial atau apa? Buat garis yang berinisial atau apa? Nah, dari sini ke atas. Set. Kamu mau apa? Mau gini kan tadi kan? Atas 8. Nah terus yang berinisial atau apa? Dari sini. Ya kau, kan ada di sini ada inisial yang bisa. Ke sini. Ada yang dulu A 28. Enak. Set. Dimana? Nanya yang malah gak tau. Terus ke atas 16. Kiri 26. Jadi besok ngarin kucing. Atas 12. Set. Kiri 108. 12. 26. Gimana mau gambarkan cacing kecil itu? Oke. Okay. Trim. Trim. Semua bergerak kah? Trim. Trim. Ya. Berarti habis semua bobo. Trim. Trim. Habis semua. Oke. Okay. Lanjut kita buat circle lagi. Tidur aja kan sampai besok belajar. Sini. Kalau lagi berarti kalau nilai yang jelek sama bumi ya bukan tapi ya 54 berarti kalau nilai yang jelek gak bisa nonton drakor tahun itu move udah kinja kalau pacarnya kalau lu kita jelek, buat circle lagi yang gilirnya nonton drakor circle lagi R3 R4 3 pacarnya di segi pacarnya di segi empat. Lalu kita okay. Buat circle apa sama apa? Ini 39. Apa? Sering, dan jarinya 6 dan 17. 6. Siapa sekali? Buat lagi 17. Seperti ini. Lalu ini sama ini kita mirror. Coba yang itu. Trim. Iya kan? Bagian ini. Kayak sampai waktu minta kita nggak lama. Kita buat lagi. Oh iya ya. Berarti double. Berarti we time. Jadi ganti di atas ya. Kayak we time kita akan lama. Terus gambar. Iya. Tenggel.
cuman dari jam set 24 jam 54 jam 8 dari kamu cuma jam 2. Apa itu? Kita move. Kita buat lingkaran. Lalu kita buat poligon. Ini poligon. Oh, number of side 6. Ya. 13 set. Kita buat circle lagi. Buat circle 11, oke. Circle lagi ya, R6 lalu kita copy dari sini, kita buat circle, oke. Yang ini 12, yang ini 13. Oke. Okay. Ya, setelah ini tinggal kita lakukan press pull. Oke, isometric. Teman-teman tekan press pull ini. Kita join dulu. Join. Sekarang kita press pull. Kita press pull. Extension. Nah, press pull ini 46. Selanjutnya kita rotate. Hit enter. Rotate. Base point yang ini angle-nya 90. Sama. Rotate. Lanjut kita press pull. Yang ini kita press pull. Ini 68. Kita press pull lagi. Ini 14. Mengelek nih, mengelek. Ini 12. Selanjutnya kita press pull lagi. Yang ini 2. Selanjutnya kita union nih. 1 2 3 5 7. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita press pull. Ini ke bawah 52. Kita press pull lagi ke bawah 54. Lalu kita union. Oke. Setelah itu
kata move. Kita cari midpoint. Kita pasangkan di midpoint juga. Mana nih? Kita lihat tampilan konseptual kita fillet edge dengan radius 8 1 2 nah, seperti ini. Kita lanjut ke yang kita press pull ya. Ke bawah 30, terus lagi ke atas 30. Oke, setelah itu revolve ini, enter ini sampai ke sini 360. Oke, setelah itu kita subtract. Berhasil berlubang dia. Nanti ini coba union. Union. Jadi masih belum. Dan begitu. Kita di wireframe kita press pull. Thank you.
Move.
Betul. Dua. Sub sekarang. Enter. Nah, ini yang kita cari-cari. Masya Allah. Ya, oke lah kita. Selanjutnya. Oke, lanjut. Ada 10 lagi. 8. Oh, 12. Lalu yang ini 8. Oke. Tekan tampilan. Body wireframe. Lanjut masih dengan press pull. Masya Allah. Lanjut. Press pull ya tadi. Press pull. Set. 5. Press pull. Set. Press pull juga. Lanjut, kita intersect ini dan ini. Alhamdulillah, di press pull 104. Nice, alhamdulillah. Lanjut, ini kita copy. Ini kita copy. Selanjutnya kita extrude, enter, kita gunakan T, T nya minus 45, enter, cari ininya, klik, ini kita extrude, T, enter, minus 45, enter, kita cari, nah. Lalu kita intersect. 5. Kita extrude ini, kita gunakan T minus 45, kita extrude lagi T minus 45, kita intersect yang ini. Kita lanjut. Nah, ini kita undang. Lalu jika gambar ini kita copy. Ini point ya. Oke, gambarnya sudah selesai, tinggal proses assembly. Pertama-tama yang ini ya, kita rotate.
apa ini? Apakah ini yang namanya mengelak, guys? Tapi kok ngeliatnya cuma gambar itu doang? Dari jauh benar, guys. Benar, dari jauh benar. Terus hit. 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 Apa maksudnya? Nah. Dari jauh benar tutup. Tutup dari jauh. Set, kita mencari sedikit. Tuh, masih ada tutupnya. Wah, hilang. Masih ada tutupnya. Wah, hilang. Tutupnya. Wah, hilang. Hilang. Ini cuma bak gambar ya, yaudah lanjutin aja dah, lanjutin aja dah, taruh cek tembok. Lagi lanjut move lagi ya.
move terus. Alhamdulillah tadi cuma ngebug ya, weh. Bisa membalik. Ini dengan lain.
dan 2 ke 3 dan 3 dan seperti itu juga Cubase, Cubase Anchor ditaruh seperti ini dengan visible ke 1 banding 2 ke Anchor. Yang terakhir di atas Cubase Anchor ini ke 1 banding 2
sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.